Halo Sobat Opsi Olahraga, kembali lagi di channel Opsi Olahraga, channelnya para pecinta olahraga. Salam olahraga dan salam sehat untuk kita semua. Di video kali ini kami akan menyampaikan tentang informasi prediksi starting lineup laga antara Timnas Indonesia versus Timnas Thailand pada pertandingan babak fase grup Piala AFF Cup 2022. Pada hari Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2022. Berikut ini adalah prediksi starting lineup antara Timnas Indonesia versus Timnas Thailand pada pertandingan babak fase grup Piala AFF Cup 2022. Berikut ini adalah prediksi starting lineup Timnas Indonesia dengan menggunakan formasi 4-3-3. Di posisi kiper akan diisi oleh Nadeo Argawinata. Di posisi bek kanan akan diisi oleh Asnawi Mangkualam. Di posisi bek tengah diisi oleh Jordi Amat dan Fahrudin Arianto. Di posisi bek kiri akan diisi oleh Pratama Arhan. Di posisi gelandang kanan akan diisi oleh Ricky Kambuaya. Di posisi gelandang tengah akan diisi oleh Mark Lok. Di posisi gelandang kiri akan diisi oleh Marcelino Ferdinand. Di posisi penyerang sayap kanan akan diisi oleh Witan Sulaiman. Di posisi penyerang tengah akan diisi oleh Ilijas Pasojevic. Di posisi penyerang sayap kiri akan diisi oleh Egi Maulana Fikri. Berikut ini adalah prediksi starting line-up Timnas Thailand dengan menggunakan formasi 4-3-3. Di posisi kiper akan diisi oleh Kitipom Putaucuik. Di posisi bek kiri akan diisi oleh Sasalak Haiprahon. Di posisi bek tengah diisi oleh Pansa Hemfibun dan Krit Sadakaman. Di posisi bek kanan akan diisi oleh Subhanan Berirat. Di posisi gelandang kiri akan diisi oleh Tiraton Bunmatan. Di posisi gelandang tengah akan diisi oleh Sarah Yuyen. Di posisi gelandang kanan akan diisi oleh Ekanit Panya. Di posisi penyerang sayap kiri akan diisi oleh Bordin Pala. Di posisi penyerang tengah akan diisi oleh Terasil Dangda. Di posisi penyerang sayap kanan akan diisi oleh Jaroen Sakwonggoren. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Opsi Olahraga.